Kak Zulin. Mak Saleh tak makan nasi tak bahaya pun. Cuma gantikanlah dengan kabur lain. Okey, roti wholemeal ke, apa ke, nasi tak ada masalah nak ambil. Tapi kena jaga kuantiti. Okey? Saya bawa satu lagi. Ini semua package-package untuk kurus secara sihat. Siapa nak kurus secara sihat je tengok. Siapa nak kurus cepat tak nak sihat, tak boleh tengok. Saya datang sekejap lagi. Bagi saya kurang daripada 30 saat. Dan 29 saat saja. Okey. Okey, saya jawab ya soalan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi ada orang tanya saya, soalan pertama, boleh tak tak makan nasi? Terpulang. Tetapi kena gantikan dengan kabur lain lah. Contohnya roti wholemeal ke. Nasi tak ada masalah. Nasi tak berdosa. Tetapi bagi saya, nasi tu terlalu sedap. Jadi bila benda sedap ni, dia jadi susah nak kontrol. Okay, contohnya, sebenarnya nasi tu tak adalah sedap pun. Lauk tu yang sedap. Tapi kita tambah nasi. Ha, tu masalah kita. Kak Zulin pakai skincare apa? Bagi tips boleh. Okay, satu-satu dulu. Okay? Boleh buang angin tak di majar? Ha, mestilah boleh. Okay, kita jawab soalan Mizarali tadi. Boleh buang angin tak? Ini dinamakan diet cleanse. Diet cleanse ni fokus kepada kita punya, apa aku punya filter ni. Sekejap aku tukar filter. Ush, hitam tu. Okay, biarlah. Diet cleanse ni kita punya detox tanpa sebarang chemical, tanpa gula, tanpa julap. Okay, dia akan buang angin dalam badan kita. Dia buang toksin dalam badan kita. Dan dia berak secara natural. Yang bestnya buang toksin ni, mudah anda turun berat badan. Sesiapa sahaja yang ada masalah nak turun berat badan tapi susah. Eh, susah turun berat badan. Dah diet pun susah sebab toksin dalam badan. So, make sure diet cleanse dulu. Kita detox dulu dengan diet cleanse. Okay? Kalau anda beli diet cleanse ni, kat dalam ni ada dah jadual. Jadual dia. Ada kelebihan dia kat dalam ni. Apa kelebihan detox dengan diet cleanse? Haa, okay. Kita fokus satu-satu dulu. Tapi nak daripada HQ, boleh DM HQ terus. Okay. Ini kita punya diet cleanse. Sebelum kita consume diet, diet meals, ataupun kita nak diet ke apa, kita nak buang toksin dulu dalam badan. So, kita minum diet cleanse. Clear tak? Diet cleanse tanpa gula, tanpa chemical, tanpa julap. Natural dan perisa. Apa tu nama dia? Perisa lemon tea. Okay, perisa lemon tea. Okey, kepada orang yang ada sakit sis ke, ada sakit apa ke, insyaAllah boleh minum. Bagi tahu ke ejen kita apa sakit anda. Nanti ejen kita akan rujuk kepada pakar dietitian. Di mana pakar dietitian ni bagi tahulah sama ada kita boleh consume ke, apa cara kita nak consume ke. Setiap orang dia ada consume ubat dan sebagainya. Okey. Jadi kita minta tolong pakar dietitian kita check kan. Jadi, just bagi tahu je. Okay, untuk diet cleanse, yang nak buang toksin angin dalam badan ni, yang susah, kenapa kita susah turun berat badan sebab toksin dalam badan. Jadi, anda kena minum diet cleanse. Diet cleanse ni harga dia RM90 sahaja. Okay? Clear? Kita nak pergi ke tempat lain ni. Nak tanya tanya dulu habis-habis pasal diet cleanse. Okay, diet cleanse ni detox. Dia detox secara natural.
bukan julap. Tahu kan, kalau detox kat luar yang ada julap, dia akan berak macam mana. Dan dia tak baik untuk usus. Yang ini bagus. Kita untuk diet cleanse ni, kita punya detox, kita tak amalkan hari-hari. Seminggu 2-3 kali sahaja. Satu kotak harga dia RM90. Anda tengok packaging dia. Anda tengok ni. Saya punya habis dah. Tinggal satu je. Apa ni? Produk sendiri habis. Sebab laku kelak. Laku keras. Diet cleanse. Okay, cara dia bancuh je. Kat shaker, sejuk-sejuk, minum. Okay, kita minum petang, kita tak minum malam sebab kita tak nak anda tidur dengan toksin dalam badan. Jadi, anda boleh minum masa petang. At least, paling lambatlah pukul 8, anda dah boleh start minum. Nanti malam, nanti anda berak-berak. Tapi bergantung juga. Kalau kata anda makan benda sihat, tak adalah keluar berak tu lebih sangat. Kalau anda ni jenis makan buru-buru, kau tengok taik kau busuk mana. Nak tengok perut kita okey ke tak okey, kita bau taik kita. Busuk dia macam mana. Lain tau kalau orang yang ada toksin dalam badan ni. Lama-lama anda consume ni kan, lama-lama kan nanti anda tengok sendiri perubahan dia. Okay? Ini diet cleanse. Harga dia tadi saya dah kata RM90. Clear? Lelaki perempuan boleh minum sayang. Ini untuk lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Kalau husband jenis yang perut buncit ke apa, dia jenis yang malas. Lelaki ni kan dia malas sikit kan. Nak minum-minum ni tak apa. Kita bagi dia berak. Buang toksin dulu tu. Toksin dalam badan tu, bila banyak tu yang buncit tu. Buncit angin tu, kita nak buang angin tu. Kita nak buang angin. Apa-apa saja soalan berkenaan dengan sakit ke, pregnant ke, breastfeed ke, anda boleh terus mesej kita punya ejen kat bawah ni. Dia akan bagi tahu. Okay, ejen-ejen tolong. Tolong customer kita jawab. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Period ke tak ada masalah. Okay? Saya nak pergi ke topik lain. Yang tengah menyusu, tak ada masalah. Boleh terus tanya ejen kita. Bagi tahu menyusu berapa bulan, bagi tahu dulu. Okay. Bagi tahu. Tak ada masalah. Sakit apa pun bagi tahu. Nanti kita punya ejen akan rujuk kepada kita punya pakar dietitian. Berat badan saya 57 kg. Okay, next. Okay, clear eh? Buang toksin, buang angin. Ini membantu anda kepada yang susah nak turun berat badan. Yang susah turun berat badan, dia akan bantu turun inci. Perut buncit, lengan besar, peha besar, dia sangat-sangat membantu untuk penurunan inci. Clear? Okay, kita pergi ke lain pula. Okay. Diet meals. Apa itu diet meals? Diet meals. Meal replacement for men and women. Meal replacement for men and women. Okay, dia adalah pengganti makanan yang baik untuk lelaki dan perempuan. Okay, apa itu diet meals? Diet meals merupakan pengganti makanan untuk orang yang nak turun berat badan secara sihat. Di mana bila kita nak turun berat badan secara sihat, kita kena diet. Kita kena jaga makan 80% dan 20% lagi adalah exercise. Tetapi ramai orang yang diet tetapi tak turun berat badan. Kenapa? Kerana mereka tidak tahu apa kalori, berapa kalori yang diorang ambil. Contohnya diorang makan, diorang rasa makan salad saja cukup. Jadi kita tak cukup nutrisi dalam badan kita. Sebab itu kita ciptakan formulasi di dalam satu sachet di mana
Ini merupakan makanan diet anda. Dia bukan ubat kurus, sekali lagi saya cakap. Okey. Formulasi diet yang terbaik. Makanan diet yang terbaik. Makanan diet yang bantu anda kenyang dan turun berat badan. Bila kita ambil kalori yang betul setiap hari, kita takkan naik berat badan. Okey. Aku benci betul lah. Okey. Dia ada dua flavor. Satu strawberry, satu coklat. So, tak perlu jaga makan lah kan? Okey, saya bagi tahu sekali lagi. Kita kena jaga makan untuk turun berat badan. Tetapi dengan jaga makan, kita tak tahu nak makan apa. Sebab tu kita ciptakan ini. Okey. Pagi-pagi bangun tidur, bancuh satu sachet. Okey. 45 gram eh. Berat ni, 45 gram. Boleh kenyang tahan 4 ke 6 jam. Jadi, pagi anda hanya perlu makan ini sahaja. Hanya perlu makan ini saja. Anda boleh pilih nak strawberry ke nak coklat. 45 gram kalori cukup untuk pagi. Okey. Makan macam biasa nanti tengah hari. Pagi minum ini sahaja. Tak perlu makan dah. Sebab ini dah pengganti makanan. Bersamaan dengan satu hidangan. Clear? Bersamaan satu hidangan. Sesiapa yang nak kurus sehat saja boleh tengok. Yang nak kurus cepat tapi tak nak jaga makan ataupun nak kurus saja nak dengan ubat kurus memang tak boleh tengok. Sebab ini memang kita nak bagi kurus sehat. Okey. Saya bagi tahu sekali lagi. Air sejuk. Berkesan ke siapa dah cuba selain ejen-ejen, anda boleh tengok dekat kita punya HQ, ramai customer kita yang share feedback. Ramai yang share feedback. Yang share feedback kita tu semua customer-customer, bukan testimoni berbayar. Anda boleh tengok customer kita yang beli, ada gambar-gambar dia masa dia beli. Okay. Esok nak start. Yeay, siapa yang dah beli, insyaAllah. Fokus, okay. Saya ada kat sini, saya akan pantau anda setiap hari, saya akan live. Okey, bersamaan satu hidangan. Bersamaan satu hidangan, jadi tak perlu makan lagi pagi. Just pancuh ini. Pilih strawberry ke coklat. Okey. Nanti tengah hari anda guna pinggan suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Ini diet yang kita amalkan. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh selalunya orang letak sini nasi, sini sayur, sini lauk kan? Salah. Apa itu suku-suku separuh? Suku. Suku. Kita mesti sukukan karbo. Nasi, roti, karbo. Suku. Suku lagi satu ni. Mesti protein. Suku protein. Ikan, ayam, daging. Suku sahaja. Suku sahaja karbo. Separuh ini apa? Separuh ini adalah sayur dan buah. Ini untuk tengah hari. Tengah hari, sayur, buah, protein, karbo. Suku-suku separuh. Ini untuk tengah hari. Clear? Kepada yang obesity. Dinner, kena ambil satu lagi sachet. Gantikan dengan yang ini. Kenapa? Sebab ketika malam, anda paling susah nak kontrol makan. Jadi, kita nak buat anda rasa kenyang waktu malam tanpa craving. Anda kena minum sekali lagi ketika dinner. Okey, kepada anda yang bukan obesiti tapi nak turun berat badan setakat 10 kg ke bawah, anda boleh konsum satu saja pagi. Jadi malam make sure pukul 7 last anda makan. Pukul 7 dinner ya, last anda makan pukul 7. Macam berbuka puasa tu, itu last. Ya, bancuh 300 ml air sejuk, bancuh macam biasa. Anda clear tak
Kalau beli satu kotak, anda dapat 16 sachet. Dalam ni kita bagi 2 percuma 2 sachet detox. Satu kotak ni anda dah dapat dah 2 sachet detox tadi kat dalam ni. Kita dah bagi percuma. Tetapi kalau nak beli detox asing, anda beli asing lah tadi RM90 kan. Tapi kita dah bagi free dah 2 sachet kat dalam ni percuma. Anda boleh try. Clear? Dalam kotak ni ada jadual pemakanan, 7 resepi diet. Kita ada 7 resepi diet. Anda boleh ikut follow resepi diet yang kita buat. Clear? Okay. So ini kita punya diet meals, pengganti makanan. Ini kita punya main untuk turun berat badan. Kalau anda beli satu kotak, anda dapat percuma 7 resepi diet, jadual pemakanan dan akan dipantau oleh ejen terlatih. Kalau anda beli 2 kotak, anda akan dapat 7 resepi diet, dapat jadual pemakanan secara percuma dan juga dapat join program diet bersama pakar dietitian secara percuma. Coaching 14 hari hingga ke 21 hari. 14 hari coaching dan 21 hari coaching. Percuma. Pakar dietitian. Beli 2 produk, dapat masuk program diet bersama pakar dietitian. Beli 1 kotak akan dipantau oleh kita punya ejen terlatih. Di mana sesiapa saja jadi customer kita, kita akan pantau. Sama ada oleh ejen terlatih ataupun pakar dietitian. Clear tak? Satu kotak boleh turun 3 hingga ke 5 kg bergantung kepada berat badan. Kalau berat badan kita ataupun badan kita banyak toksin, sebab tu kita kata tadi dalam ni dah ada kita punya diet cleanse, sila detox dan buang toksin itu terlebih dahulu supaya senang untuk turun berat badan. Bila badan kita ada banyak toksin, sebab tu kita susah nak turun berat badan. Okay? Satu kotak harga dia RM120. Anda boleh pilih flavor nak coklat ke ataupun nak strawberry. Coklat dia rasa macam Milo ice. Strawberry rasa macam strawberry milkshake. Anda suka yang mana? Kita buat 2 flavor sebab kita tak nak anda muak. Ha, anda boleh try lah kan. Kejap nak coklat, kejap nak strawberry, boleh tukar-tukar selera. Kalau anda suka coklat, rasa macam rasa suka Milo, rasa macam ice Starbucks tu, anda boleh try coklat kita. Kalau anda suka milkshake, anda rasa kita punya strawberry yang sangat sedap. Tanpa sebarang kandungan gula dan juga chemical, sehat diminum. Orang kencing manis boleh minum, kecuali orang yang ambil insulin. Cuma tunggu untuk kelas coaching. Ya, terbaik. Boleh masuk kelas coaching. Kepada anda yang beli 2 kotak diet meals tapi tak dapat kelas coaching, tapi anda beli dekat ejen, anda boleh bagi nama ejen tu dan juga receipt pembayaran, anda boleh tuntut dekat HQ. Sekiranya anda tak dapat masuk coaching, kita akan check siapakah ejen anda yang tak bagi link tu. Sebab once anda beli je 2 kotak, anda akan dapat link masuk ke dalam grup coaching. Kita ada pakar dietitian kat dalam tu. Setiap bulan dia akan hantar jadual pemakanan. Hari Isnin makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa. Okay? Clear? Bila breastfeed, okay, bila breastfeed, kita kena ada nutrisi tambahan. Okay? Sebab tu kita ada jadual lain untuk orang yang breastfeed. Jadi bagi tahu berapa bulan baby breastfeed, berapa bulan, semua boleh bagi tahu. Boleh post ke Australia, ke Amerika, ke mana-mana di seluruh dunia. Boleh, kita boleh buat postage. Kita boleh buat postage di seluruh dunia, tak ada masalah. Tetapi kalau nak ada agent, kita hanya ada agent di seluruh Malaysia, di seluruh Singapura dan juga Brunei. Untuk postage, kita boleh postage di seluruh dunia, tak ada masalah. Cuma beza dia mahal sedikit dekat postage lah, sebab kita nak post
ke luar negara. Lazada, Shopee tidak ada coaching. Lazada, Shopee tidak ada coaching. Agent tak akan pantau. Kita punya pakar dietitian tidak akan pantau kerana anda beli dekat Lazada dan Shopee. Sebab kita tidak menjual di Shopee dan juga Lazada. Sekali lagi saya kata, kalau anda beli dekat Lazada dan juga Shopee, anda tidak akan dapat sebarang link ataupun dipantau oleh ejen kita kerana kita tidak menjual di Lazada dan Shopee. Macam mana nak jadi ejen? Saya nak consume juga. Tolong di Maja, kita punya stokis-stokis, tolong ada orang nak jadi ejen. Okay, saya cerita pasal produk dulu. Ramai diet ataupun ramai yang sakit diabetes tapi dia suka minum kopi. Sebab kita memang diet tak boleh minum kopi. Dia akan potong vitamin tu. Lepas tu, dia kita memang tak bagi anda ambil gula. Kecuali gula natural, iaitu gula dalam buah dan juga sayur. Apa yang anda kena buat, kita keluarkan satu produk. Kopi khas untuk orang yang diet dan juga khas untuk orang yang ada sakit diabetes. Ni, dia sangat-sangat bagus. Dia sangat-sangat membantu anda. Kalau anda diet tapi anda ni jenis hari-hari kena ada kopi, wajib ada kopi. Sebab tu saya, okay, dan tim-tim saya keluarkan produk ini, kopi ini, kerana ramai customer merayu dekat pakar dietitian. Dia kata, tolonglah, saya tak boleh satu hari tak ada kopi. Sebab pakar dietitian kita memang tak bagi anda ambil kopi. Without sugar, yes. Jadi kita buat formulasi terbaru. Kopi ini boleh diminum oleh orang diet dan juga orang yang ada sakit diabetes. Sesiapa saja, termasuk ibu bapa kita kan, kita nak bagi kopi yang sihat. Anda boleh try kita punya kopi. Anda tengok packaging saja dah wow dah. Anda nampak tu. Kita bukan kopi bodoh-bodoh ya. Kita kopi-kopi kesihatan. And saya collaborate, okay, partner saya iaitu Siri Emas. Dia memang keluarkan produk-produk kesihatan sahaja. Okay, anda pernah dengar tak pencuci wanita Siri Emas? Siri Emas ni dah berpuluh tahun dah meniaga. Dan dia meniaga semua produk kesihatan. Saya bersama dengan mereka, partner saya, sama-sama keluarkan produk kesihatan. Jadi anda jangan risau. Kita memang keluar produk-produk kesihatan sahaja. Tidak ada chemical. Sebab kita memang menitik beratkan tentang kesihatan. Apa yang bagus bila anda kurus dengan kita apa di Maja ni, bukan saja anda turun berat badan, tetapi kadar gula dalam badan turun, kolesterol anda turun. Ini yang penting. Kalau kurus sahaja tapi sakit buat apa? Lebih baik kurus, di samping itu gula turun, di samping itu kolesterol kita turun. Siapa pencinta kopi, kita dah keluarkan kopi khas untuk customer kita yang ramai sangat minta. Lah, saya tak boleh lah tak ada kopi, saya tak boleh ada kopi. Anda try kopi kita ni. Dah lah sihat, lepas tu sedap. Yang penting sedap, rasa dia sedap. Kena try kita punya kopi. Okay. Ini saya invite saya punya one of top stockist kita. Hi Farah. Hi. Oh ya Allah, teruknya muka tanpa filter. Kejap kita mencari filter juga, anak filter juga. Hi Zelin. Hello. Hi. Hi hi. Assalamualaikum semua. So, ha. Kenalkanlah Farah ni saya punya stockist. Okay. Ya, betul. Saya stokis Kuala Lumpur. Stokis di Maja Kuala Lumpur. Ha, ni okey sikit kan? Ha, muka mata. So, saya stokis di Maja Kuala Lumpur. Tak kisah sebenarnya kalau agent di Selangor ke, agent di mana-mana pun boleh juga. So, kita nak buat apa ni, Zulin? Nurhada Adama. Boleh mesej Farah kalau nak jadi agent. Agent di JB pun boleh. Farah ada agent di JB juga. Okay, kita nak interview. Ramai yeah. Masa PKP ni termasuk Farah.
Farah ni sebelum dia jadi stokis merupakan stewardess Air Asia. Betul. Apa pada stewardess? Okay. Apa dia? Tak dengar. Dia macam start apa? Kita tahu sekarang stewardess yang terkesan. Betul. Ya, betul. Ramai. Ya. Ya, ramai yang diberhentikan. Betul. Okay. Jadi Farah ambil inisiatif untuk mula berniaga semasa PKP dan tahun alhamdulillah. Lepas. Dan dia punya sampai bukan pada bulan pertama. Betul. Sales tu nak dekat 500,000, alhamdulillah. Terkejut pun sebenarnya tak ada experience pun ataupun tak ada pengalaman dalam bisnes pun. Tak tahu macam mana kita boleh buat sale. Ingatkan nak buat suka-suka je. Tapi dengan Dimaja ni, dengan sambutan yang kita cakap tak expect lah Zulin eh. Sampai macam tak menang tangan itu yang daripada apa tu serious, macam tak nak main-main buat bisnes terus jadi macam okay nak buat serious lah sebab saya rasa benda ni memang boleh buat income. At the same time boleh membantu orang lagi. Yes. Dah. Okay. Farah ni dia tak adalah pernah meniaga pun sebelum ni. Betul, tak pernah. Dan alhamdulillah gaji kan dia sehari je I boleh dapat gaji cabin crew. Bukan kadang-kadang bukan sehari, sejam je I boleh dapat. Satu jam. Dia sekarang bersama satu jam je I boleh dapat gaji betul. Dengan satu jam je I boleh dapat gaji cabin crew I yang sebulan. So kalau sebulan tu I bolehlah dapat sebenarnya gaji pilot. Cik tak adalah. Tapi benda tu memang membantulah. Macam banyak sangat apa tu membantu I daripada sebenarnya I rasa macam apa kejaya I dulu tu dah cukup okey. Tapi sebenarnya bila kita buat bisnes, dengan kita buat bisnes dengan produk yang berkualiti, alhamdulillah lagi better daripada dulu. Nak jadi boleh contact kita punya stokis, salah satu stokis kita, stokis Kuala Lumpur iaitu Farah Syazrin. Ya, jom cepat. Siapa yang nak jadi agent, mini agent, dropship, korang boleh call Farah ataupun message Farah dekat 019-336-3004. InsyaAllah Farah akan bantu korang. Tak kisah korang tak pernah berniaga ke, korang pernah berniaga ke ataupun tak ada pengalaman ke. Tak kisah sebab Farah pun sendiri daripada zero. Memang zero. Banyak tanya Zuli macam mana nak buat ni semua. So Zuli ya, banyak membantulah. Agent yang nak daripada Singapura kita ambil. Ya, yeah, betul. So kalau orang dari Singapura pun nak jadi agent di Maja, boleh je. Boleh je follow dekat follow Farah dekat IG Farah di maja.dietmeals.official.kl ataupun PM Farah kat 019-336-3004. Farah akan bantu korang untuk dapatkan stok hantar ke Singapore ke Brunei ke. Sebenarnya kita belum cover lagi the whole Singapore kan Zulin? Banyak lagi sebenarnya agent-agent di apa tu customer-customer di Singapore nak dapatkan barang dekat Singapore agak susah sebab kita tak ramai agent lagi dekat sana. Betul. Boleh share tak berapa income agent? Income agent? Okay. Yang bestnya kita ada tiga. Orang cakap tiga level lah. Kalau nak jadi agent, income dia korang dapat keuntungan 30% daripada harga runcit ataupun harga market dia RM120. So untung korang 30%. Dia jauh berbeza daripada produk-produk lain. Produk-produk lain mana dia bagi sampai macam tu. Zulin je yang baik sangat hati bagi 30%. Kan? Zulin memang jenis orang yang macam tak apalah bagilah 30%. So agent kita memang bagi diorang 30%. That's why lah agent je Farah banyak sangat cakap macam income dia dengan Dimaja lebih better daripada income dia dengan kerja apa tu dia kerja dekat office ke apa. Tapi kalau korang tak cukup bajet nak jadi agent, boleh jadi mini agent. Mini agent pun kita tawarkan apa tu keuntungan yang sangat tinggi. 20% daripada harga runcit, which is 20%, dengan dropship kita bagi 10%. 10% pun dah cukup banyak tau untuk dropship yang tak keluarkan modal dan tak payah pegang stok. Kan Zulin, betul tak? So 10% bukan senang-senang nak dapat walaupun kalau korang jual produk yang macam krepek ke apa. Kalau satu krepek korang boleh dapat dalam
RM2, RM3, RM5. Yang ni bukan eh, lebih daripada RM10 korang dapat untuk harga dropship. Satu produk harga RM120. Tinggi sangat margin dia. Betul, tinggi margin dia. Anda dapat 30%, satu kotak kita jual RM120, 30% dalam tangan. Satu kotak. One sheet reef. Boleh mesej Farah, boleh boleh pergi kat Instagram Farah. So nanti Farah akan guide macam mana dah jadi dropship. Team Farah semua dah maksudnya dah ramai sangat dropship yang join team Farah. Dan alhamdulillah diorang pun buat duit juga dengan Dimaja ni. Sebab kekuatan produk kita sangat kuat. Produk kita bukan sahaja untuk menguruskan badan, dia untuk kesihatan juga, dan at the same time untuk kulit dia cantik dan tegak. Sebab tu Zulin bila dia kurus kulit dia tak kendur tau. Ha, kulit dia tak kendur. That's why pilih produk yang sangat berkualiti, bukan saja dia bagi korang kurus dalam masa yang sekejap tapi kulit tu melebih. Lepas tu bila korang stop produk tu, korang akan naik berat badan balik. Ha, jangan cari produk macam tu, okey? Okay, thank you Farah. Thank you, bye. InsyaAllah. Yes. Terus pula dekat komen. Okay, bye. Bye-bye. Itu adalah kita punya stokis yang share dengan kita macam mana cara dia buat duit. Okay. Saya bukan saja nak bagi orang kurus, tapi kita juga nak bagi, nak bantu anda untuk menjana pendapatan dengan kita. Macam saya cakap tadi, agent saja untung satu kotak 30%. Margin dia tinggi. Harga RM120, anda untung 30% setiap kotak. Agent, anda boleh ambil kotak serendah RM480 sahaja modal untuk agent. Tetapi untuk dropship, kita nak bantu ketika PKP ni ramai yang terkesan, kita tak letak sebarang ataupun sepusin pun modal. Modal percuma, tidak ada modal, okay? Lepas tu anda tidak perlu membuat postage, anda tidak perlu pegang barang. Jadi tak payah pening-pening. Cara dia boleh buat duit mulut ke mulut ataupun boleh masuk setiap kali saya buat live ataupun setiap kali saya buat posting di Instagram ataupun di Facebook. Kat situ anda boleh buat duit. Anda tinggal pass customer sahaja kepada punya agent, anda dapat untung. Kalau satu kotak ni agent untung 30%, anda bayangkan dropship tanpa modal tu berapa ringgit dia dapat satu kotak. Anda fikir sendiri. Kat situ anda boleh buat duit. Dari mulut ke mulut anda boleh buat duit. Jual dekat jiran, jual kat saudara, jual dekat kawan-kawan, anda dah dapat duit. Clear? Okay, tadi kita ada produk diet meals, pengganti makanan buat buat lelaki dan juga perempuan. Kepada pencinta kopi, jangan risau lepas ni nak diet tak boleh minum kopi. Kita ada kopi, ni bukan kopi diet tapi ini kopi yang bagus untuk diminum orang yang ada diabetes ataupun mengamalkan diet. Sebab kita tidak ada barang-barang kimia, bahan-bahan gula dan sebagainya. Anda boleh tengok khasiat-khasiat dia dan saya ada post dekat IG story saya. Okay, kita done dengan tiga produk tadi. Kita ada side produk juga. Okay, produk yang membantu lagi anda turun berat badan iaitu krim pemanas. Apa itu krim pemanas? Ha. Krim pemanas anda biasa dengarkan dia berbentuk lotion. Okay, jadi anda sapu lotion tu dekat sini panas-panas sebelum tidur ke atau masa workout ke, dia sangat membantu untuk membakar lemak. Dan kita punya special krim pemanas berbentuk roller. Harga RM90 berbentuk roller. Okay. Dia macam deodorant. Dia membantu anda untuk elak pembaziran dan juga senang untuk apply. Sebab tu kita buat bentuk roller macam ni. Okay. Anda boleh apply dekat jaw bawah ni. Jangan banyak-banyak sebab dia boleh tahan panas 12 jam. Lama eh. Tahan panas je 12 jam. So anda boleh apply dekat bawah ni. Anda boleh apply dekat bahagian lengan, anda boleh apply dekat perut, anda boleh apply dekat peha ataupun di bahagian-bahagian yang ada selulit. Dia boleh hilangkan selulit dan juga boleh membakar lemak. Okay, ini kita punya, orang kita panggil kosmetik lah, okay. Kita bahagian kosmetik. Yang tadi pemakanan, yang ini kosmetik.
okay, yang membantu anda untuk membakar lemak. Tadi kita jaga makan, yang ini daripada kosmetik. Contoh, kita nak cantik kulit, kita makan vitamin. Kita nak cantik kulit, kita makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tetapi kalau kita nak lebih cantik, kita pakai pencuci muka. Sama juga macam tadi. Kalau kita nak kurus, kita jaga makan dengan diet meal. Tetapi kalau kita nak lebih kurus, kita ada produk kosmetik, iaitu krim pemanas. Krim pemanas ni sangat bagus sebab dia tahan panas 12 jam. Dia bantu bakar lemak ketika anda tidur ke kan, anda sapu. Lagi bagus kalau anda workout ataupun kalau anda nak keluar berjalan tu kan, still kan kalori bakar, anda just sapu sahaja. Okay. 100 ml. 100 ml. Tak membazir. Kalau anda beli produk biasa yang lotion tu, harga dia murah tetapi sekali kelepuk habis. 100 ml boleh pakai lama dan sangat boleh jimat. RM90 tapi boleh jimat. 3 bulan dah boleh pakai. 100 ml. Anda rasa macam RM90. Tetapi kalau anda beli lotion biasa, anda boleh tahan berapa lama? Yang ni lama ni. 100 ml. Macam perfume, pakai sikit saja. Itu bagus dia. So, dia sebenarnya jimat. Harga dia RM90. Okay? Clear? Okay? Itulah antara produk-produk di Maja. Kenapa dia membantu sangat kurus berat badan? Kerana kita ada program kurus bersama pakar dietitian. Bila kita kurus bersama dengan pakar dietitian, kita duduk dalam satu grup yang sama, kita dipantau, berbeza dengan kita kurus sendiri. Kalau kita jaga makan sendiri, kita tak tahu betul ke makanan kita tu, ambil tu, betul ke benda ni sihat ke. Jadi segala persoalan dalam otak kita ketika kita diet akan dijawab oleh pakar dietitian. Itu yang membantu kita turun. Sebab kita ada orang pantau kita, itu beza dia. Kalau anda beli satu kotak, akan dipantau oleh kita punya agent terlatih. Kalau beli dua kotak, akan dipantau oleh kita punya pakar dietitian. Okay, kita nak cari. Kalau anda customer, lepas anda turun berat badan, lagi senang cari duit. Anda boleh jadi kita punya dropship tanpa modal tak tu? Dari mulut ke mulut saja. Kau nak beli. Okay, aku bagi kau nama agent ni. Agent tu akan bagi awak duit. Ya, aku dah turun berat badan weh, 10 kilo weh. Kau nak beli tak? Aku bagi kau nombor ejen ni. Ejen tu bagi awak duit. Sebab awak automatik jadi dia punya dropship. Dari mulut ke mulut boleh buat duit. Pada saya, produk yang paling hebat ialah bila kita melantak banyak-banyak makanan tapi tak gemuk-gemuk. Produk yang makan apa saja tetapi tak gemuk boleh kuruskan anda adalah produk yang mempunyai chemical. Kenapa? Kalau kita boleh makan apa saja tapi kita kurus, anda cuba cek kolesterol dan juga gula yang kita ambil. Gula dan juga benda-benda minyak, benda-benda lemak itu kalau masuk dalam badan kita adalah tak bagus. Tetapi kalau kita consume produk tu boleh bantu kita kurus tapi kita makan apa saja, dia ada chemical, dia ada sibutramin dalam tu. Dia ada dadah di dalam tu yang membuatkan kita kurus. Produk yang begitu adalah produk yang tidak bagus. Siapa tadi adik tadi cakap tu? Salah ya. Produk yang tak jaga makan tapi boleh kurus adalah produk yang berbahaya. Kita makan apa saja kita boleh kurus, magicnya. Kita tak kontrol makan, gula naik, kolesterol naik. Tak bagus kan? Kenapa kita suruh diet? Kerana kita nak bantu anda sihat. Kolesterol turun, gula turun. Itu yang penting. Tolong ingat ini. Nak kurus cepat tak ada masalah. Boleh try produk itu. Tetapi kalau ada kanser nanti, ada sakit-sakit lain nanti, fikir sendiri. Saya nak tahu produk di Maja ada sibutramin. Tidak ada sebarang sibutramin, chemical dan sebagainya. Saya bagi tahu sekali lagi, ia adalah produk pengganti makanan, adalah produk program kesihatan. Jadi kami tidak
menyokong sebarang produk-produk kemikal. Kerana itu, saya dan juga Siri Emas mengeluarkan produk tanpa sebarang kemikal kerana kami tidak menyokong produk-produk yang ada kemikal. Kerana kami adalah produk-produk kesihatan. Clear? Kenapa kami bersusah payah nak ada pakar dietitian kalau kami letak kemikal kat dalam tu? Cuba fikir. Kalau anda nak kurus secara sihat, anda boleh join kita. Kalau anda nak kurus tapi nak melantak apa saja boleh makan, anda boleh try produk-produk yang itu. Tetapi sekiranya anda ada sakit di selepas itu, anda tangguh sendiri. Ada yang stop produk, dia naik dua kali ganda. Kerana anda bergantung kepada sibutramin tu tadi. Kita, bila anda ada kurus dengan kita, kita ajar perut kita terima benda sikit-sikit-sikit. Jadi perut kita tak terkejut. Kita ada jadual dan juga tips diet yang betul. Jadi perut kita tak terkejut. Once kita berhenti minum diet meals, anda berhenti ketika anda dah dapat berat badan anda, anda tak perlu minum dah. Anda tak perlu minum dah diet meals. Macam saya mana minum dah diet meals. Saya dah dapat berat saya buat apa saya nak minum. Kecuali kalau saya nak diet. Itu pun saya tak minum. Mana ada saya minum diet meals. Anda nampak pagi-pagi saya bancuh diet meals. Saya dah tak minum diet meals. Saya dah dapat berat saya. Saya share apa saya minum sepanjang saya turun berat badan dulu. Sekarang saya dapat berat badan saya dah. Kecuali saya nak tunjuk contoh minum apa hari ni. Saya nak maintain, still boleh minum. Macam orang dah kurus, kau nak kurus apa lagi? Kau diet nak apa lagi? Kau dah kurus. Kadang-kadang orang nak turunkan gula, nak turunkan kolesterol dia sebab walaupun dia dah kurus tetapi dia tahu gula dalam badan dia tinggi ataupun kolesterol dia tinggi sebab tu dia diet. Okay, kecuali ada masalah tu. Kurus tapi kolesterol tinggi. Kurus tapi gula tinggi. Itu dia kena diet balik. Sibutramin tu dadah sayang. Yang membuatkan kita tak lapar. Tapi kita makan apa saja tak naik-naik berat badan. Itu sibutramin. Produk yang diharamkan. Ramai produk-produk yang ada sibutramin. Please, 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 please check. Please check. Saya tak paksa anda beli diet meals. Anda boleh beli cuba produk lain. Tetapi please check dulu produk tu ada sibutramin tak? Tolong jangan ambil produk yang ada sibutramin. Tolong saya merayu. Kurus sihat. Please. Kita gemuk dah berpuluh tahun. Kita nak kurus pun bukan senang. Kena ada usaha. Kita dah bantu anda. Kita ada pakar dietitian yang boleh bantu anda. Kalau anda nak join program diet bersama di Maja, kita alu-alukan. Saya pernah kena tipu dengan penjual, katanya lepas stop takkan naik berat badan and last naik berat badan berganda. Menyesal. Okay. Saya juga salah satu daripada dia. Bila saya stop produk kurus, saya naik berganda-ganda. Ini kerana saya kurus kerana bergantung kepada produk itu. Produk kurus yang terbaik, dia hanya bantu saja. Yang lain sendiri jaga makan. Tetapi jaga makan yang macam mana, yang terseksa ke? Tidak. Kalau anda tahu cara dan juga tips dan juga resepi-resepi dia, anda tak akan rasa stres pun diet. Masalahnya di KKM tapi bila check yang Singapore band baru tahu ada sibutramin. Yes. Okay. Anda kena tahu itu ubat kurus. Ubat kurus lain, peganti makanan lain. Kita tak jual ubat kurus. Kita tak jual ubat. Kita jual makanan diet. Peganti makanan. Selalu makan apa? Bersamaan satu hidangan. Ni makanan diet ni bukan ubat kurus. Tetapi makanan diet ini yang bantu kita untuk kawal balik pemakanan kita sampai kita boleh kurus. Kerana persoalan dia sekarang ni, kenapa kita gemuk, kita tak kontrol makan. Macam mana kita nak kontrol balik makan? Kita nak betulkan balik pemakanan anda dengan menggantikan makanan ini yang anda ambil selalu dengan makanan yang sihat. Aura Bioheat adalah krim pemanas. Dia bukan bengkung. Tetapi kalau anda ada bengkung, anda boleh pakai. Lepas pakai, anda terus pakai geda. Satu hari berapa kali minum bergantung kepada berat badan. Maksimum boleh minum 2 sachet sahaja, iaitu ketika pagi dan ganti makan ketika malam. Itu pun untuk obesiti. Kalau yang biasa, anda boleh minum satu hari 1 kali sahaja.
Saya bagi saya faham, yes, nak try demam, yes, sebab gula ada naik ni, takut je. Okay, diabetes. Sebab tu saya kata kalau yang diabetes tadi, ke kopi anda boleh try kita punya ni. Ah, kopi kita ni untuk orang yang ada diabetes dan juga orang yang diet. Dia boleh minum sebab ni kopi kesihatan. Tapi rasa dia sedap. Suka kopi tapi takut nak ambil kopi yang ada susu tu, try minum kopi kita. Terbaik. Okay? Clear? Obesity kena check dekat Google. Cuba try tengok. Calculate anda punya berat dan juga tinggi. Berapa tinggi yang sesuai untuk anda. Anda tahu nanti anda obesity ke tidak. Okay? Selalunya yang 70 kg ke bawah, dia disarankan minum satu sachet saja. 70 kg ke bawah. Kalau 70 kg ke atas, kita minta dia minum 2 sachet sehari. Gantikan ketika pagi dan gantikan makan ketika dinner. Ingat ya, once anda beli satu kotak RM120, anda akan dipantau secara percuma oleh kita punya agen terlatih. Once anda beli 2 kotak, anda akan dipantau secara percuma oleh pakar dietitian. Pakar dietitian, dia berbeza dengan dietitian. Anda boleh Google apa itu pakar dietitian. Kita bayar mahal-mahal untuk customer kita. Sebab kita memang adalah produk-produk yang menitik beratkan soal kesihatan. Ramai kurus tetapi gula tinggi. Ramai kurus tetapi kolesterol tinggi. Tak nak. Sampai bila? Tak nak. Kita nak anda sihat. Okay? Kalau tengok muka saya bukan kurus jatuh. Berbeza. Orang cakap kenapa kulit jadi cantik? Nah, yang pertama sekali kulit cantik sebab dalam ni ada vitamin. Kita dah provide dalam ni ada vitamin. Ada vitamin C. Kat dalam ni ada vitamin. Sekejap saya check. Allah. Okay. Anda tengok kat sini. Diet meals, meals replacement for men and women. High protein, low carbohydrate, vitamins and minerals supports metabolism. Okay? Kita ada agent di seluruh Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Anda boleh dapatkan produk kita. Saya nak kena gerak dah. Okay? So yeah. Saya dah terangkan satu persatu produk kita. Saya harap ramai yang faham sebab ramai yang confused dan juga buat spekulasi sendiri. Itu benda yang saya paling tak suka. Saya harap saya dapat membantu ramai orang kat luar sana. Okay? Turunlah secara sihat. Dengarlah cakap saya. Tapi saya tak paksa anda beli produk kita. Kalau anda rasa ada produk yang bagus kat luar sana, silakan. Tetapi tolong jauhkan produk yang ada sibutramin. Macam mana cara nak tahu produk tu produk sibutramin? Bila dia nasihatkan anda, anda boleh makan apa saja anda suka tapi anda kurus. Itu produk yang ada chemical. Tidak mungkin kita makan banyak mana tetapi kurus. Kerana tidak ada sebarang produk makan yang boleh membakar lemak secara natural. Kalau tidak ramai dah kurus, dah makan buah je, dia boleh bakar lemak-lemak kita. Pembakaran lemak bukan melalui pemakanan. Clear?